Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview mesin potong rumput ini ya, di gas mati atau di gas seperti minyaknya habis ya, seperti bensin habis di gas ngauk-ngauk ya. Jadi untuk mengatasinya kita akan setel di bagian karburatornya. Penyetelan karburatornya itu cukup simpel ya. Untuk setel karburatornya itu sangat simpel, dan kita akan tes hidupkan dulu kayak seperti apa mesinnya hidupnya dan tidak mau hidupnya ya. Ini sudah susah hidup, tapi pas hidup tidak mau digas. Oke, kita tes hidupkan. Setelah pemasangan, jadi kita pasang businya ya. Setelah pasangan busi, kita bisa kita tes hidupkan seperti apa mesinnya hidupnya ya. Oke, masih susah hidup ya. Kita tes hidupkan lagi, tarik cok, turun cok. Nah, ini sudah hidup. Kalau kita turunkan coknya, dia akan mati ya. Nah, digas. Jadi mau digas di kalau dicok. Jadi kalau nggak dicok, dia mati. Kalau diturunkan coknya, dia mati ya. Jadi makanya akan kita setting di bagian karburatornya ya. Mudah-mudahan tidak lama ya untuk settingannya. Karena cuma di bagian jarum. Kalau untuk mesin potong rumput ya, setelan bahan bakarnya itu di bagian jarumnya. Di bagian jarumnya ini berada di posisi nomor 2 dari atas ya. Jadi akan kita naikkan. Ini kita pindahkan ke posisi nomor 2 dari bawah. Jadi kalau dari nomor atas itu nomor 4. Jadi kita pasang kembali untuk yang ke nomor 4 ya. 4 atau dari bawah nomor 2. Oke, sudah siap. Tinggal kita ini kan sudah kita turunkan ya. Untuk CP-nya yang diturunkan, jadi kalau untuk jarumnya dia posisinya naik ya. Jadi CP-nya diturunkan, jarumnya dia akan otomatis naik. Jadi namanya menaikkan jarum gasnya ya. Untuk setelan karburator mesin potong rumput itu cuma kita naikkan jarum gasnya. Jadi tinggal kita pasang. Setelah terpasangkan posisinya sudah benar, kita akan pasang kembali dan akan kita tes hidupkan setelah ini ya. Mudah-mudahan hidupnya normal dan jos gandos lagi dan enggak digas mati ya. Oke, pemasangan sudah, tinggal kita tes hidupkan. Oke, mesin sudah hidup normal ya. Kita gas mau, ini posisi nggak dicok ya. Kita gas lewat tarikan gasnya. Oke, sudah mantap. Mesin sudah normal, nggak ada masalah lagi ya. Mudah-mudahan dengan kita setting karburatornya, jarum karburatornya ini sudah normal. Jadi
jadi penyakitnya sedikit atau ringan ya. Penyakitnya ringan. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dibagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Jika teman punya yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan diberikan rezeki enggang kata dan berlimpah kangge sanggup ibadah dunia dan akhirat. Oke, ini sudah mantap.